لله الذي لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يمنى ولا يمين ولا يكون إلا ما يريد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan siang hari ini. Kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga binikmatil iman, binikmatil Islam, pada siang hari ini kita dapat bersama-sama menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu kewajiban untuk menunaikan solat Jumat. Terlebih kita berada di Jumat pertama di bulan suci Ramadan ini. Tentu banyak sekali keagungan, banyak sekali keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita jadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya tak henti-hentinya kita memotivasi diri kita bagaimana di sisa-sisa umur kita semaksimal mungkin menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada saat yang sama kita berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manifestasi ketakwaan ini sangat penting untuk kita aktualisasikan, utamanya di bulan Ramadan ini, sebagai satu upaya pendadaran membentuk jiwa yang baik, membentuk jiwa yang solih, baik secara spiritual maupun solid secara sosial. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikitnya ada dua rekomendasi penting dalam ibadah puasa di bulan Ramadan. Jika kita lihat dan kita simak secara seksama firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal-ladzina min قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian
Dan tujuan dari ini semua, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari sekian banyak pelajaran penting di dalam Ramadan ini, saya ingin mengambil dua saja. Yang pertama, pelajaran dari Ramadan ini dikandung di dalam kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Salah satu makna dari ayat ini, mengapa dimulai dengan harfun nida, dengan panggilan, panggilan Allah dari jarak yang jauh kepada orang-orang yang beriman, memberikan sebuah pelajaran kepada kita, mengapa orang yang beriman dipanggil oleh Allah dari jarak yang jauh, wahai orang-orang yang beriman. Ini pelajaran pertama yang penting bagi kita, bahwa orang yang beriman masih dipanggil oleh Allah dari jarak yang jauh. Karena seringkali keimanan yang kita deklarasikan, keimanan yang kita ikrarkan, seringkali hanya bersifat kamuflase. Kita sering mengaku sebagai orang yang beriman, mengaku telah melakukan amal soleh, melakukan telah khatam Al-Quran dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak jujur bahwa amal perbuatan yang kita lakukan seringkali hanya bersifat penampakan soleh secara sosial. Sementara keimanan kita selama ini belum mampu kita evaluasi secara baik, bahwa keimanan yang kita lakukan, keimanan yang kita deklarasikan, keimanan yang kita ikrarkan menjadi satu keimanan yang bersifat kamuflatif. Ini menjadi penting bagi kita, karena seringkali amal perbuatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, satu sisi bisa menjadi syafaat, tetapi jangan lupa amal kebaikan satu sisi bisa menjadi fitnah. Menjadi syafaat ketika kebaikan yang kita lakukan, sholat yang kita tunaikan, puasa yang kita tunaikan, haji yang kita tunaikan, semata-mata kita lakukan mengharap ridho dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi satu sisi amal kebaikan bisa menjadi fitnah ketika amal kebaikan yang kita lakukan justru menjadi standar ganda untuk membandingkan antara amal perbuatan kita dengan amal perbuatan orang lain. Maka yang pertama, puasa mengajarkan kepada kita tentang kejujuran, tentang ketulusan. Bisa kita bayangkan dalam suasana terik seperti siang hari ini, ketika kita merasa haus, kita merasa lapar, lalu kemudian kita masuk ke dalam rumah, sekalipun di situ ada makanan, ada minuman, hati kita dikendalikan dengan pemahaman yang utuh bahwa puasa adalah bicara tentang kejujuran. Kejujuran kita menghamba kepada Allah. Kejujuran bahwa apa yang kita lakukan tidak lain mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rekomendasi terpenting yang pertama, puasa mengajarkan kepada kita tentang kejujuran, tentang ketulusan melakukan amal kebaikan. Bisa kita gambarkan, saudara-saudara sekalian, ada sebagian orang yang meningkatkan prestasi puasanya ketika Lailatul Qadar. Sementara Lailatul Qadar itu sendiri adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa ayat yang dipakai
ketika berbicara tentang Lailatul Qadar, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr. Kita lihat apakah prestasi amal kita selama Ramadan ini hanya berujung pada asyrul awakhir, ataukah sesungguhnya kita ingin tulus mendedikasikan diri kita, menyedekahkan diri kita untuk konsisten tidak melakukan diskriminasi antara hari yang pertama, hari yang kedua, 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, maupun 10 hari yang ketiga. Padahal kalau kita bicara tentang Lailatul Qadar, di situ ada pertanyaan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Dan Allah tidak memberikan jawaban. Jika di situ ada pertanyaan tentang apa itu Lailatul Qadar, Al-Qur'an tidak memberikan jawaban, tetapi menggunakan Lailatul Qadri khairum min alfisyar. Itu bukan jawaban, tetapi itu memberikan sebuah penegasan bahwa jangan bertanya. Karena ketika Al-Qur'an menggunakan wa ma adraka, maka pertanyaan itu tidak akan bisa dijawab, tetapi hanya bisa diimani. Makanya kenapa kemudian Al-Qur'an menggunakan Lailatul Qadri khairum min alfisyar. Lailatul Qadar itu lebih utama dari 1000 bulan. Itu bukan jawaban. Tetapi Allah memberikan penegasan, jangan bertanya, jangan mencari jawaban, tetapi ketahuilah bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang utama, malam yang sangat sakral. Maka kita hanya ingin memantaskan diri sebagai penerima Lailatul Qadar. Maka dalam amatan banyak ulama, Lailatul Qadar itu sebenarnya bersifat individual, bukan kolegial. Satu orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar bisa jadi pada hari yang berbeda, pada waktu yang berbeda. Maka Lailatul Qadar jangan dicari, tetapi mari kita memantaskan diri sebagai hamba Allah yang dipantaskan oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah pentingnya kenapa puasa merekomendasikan kita untuk senantiasa tulus, senantiasa jujur menjalankan amal ibadah di bulan Ramadan. Ini mumpung baru minggu pertama, mari terus kita berpesta dengan ibadah semampu kita. Terus kita baca Al-Quran, sholat tarawih, sholat tasbih, sholat hajat, sholat witir dan lain sebagainya. Kita lakukan sebagai bentuk kita mendeklarasikan diri kita bahwa kita adalah hamba Allah yang ingin mempraktikkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa yang hanya dilandaskan kepada dua aspek, iman wa ihtisaban, iman kepada Allah, wa ihtisaban, dan hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam perjalanan ini, mumpung kita masih start, maka saya wasiat kepada pribadi saya dan mengajak kepada segenap yang hadir, mari istimewakan Ramadan. Istimewakan semua hari Ramadan. Istimewakan seluruh waktu di bulan Ramadan, maka Allah yang akan memantaskan kita apakah kita termasuk penerima Lailatul Qadar atau tidak. Maka itu kembali kepada seberapa tulus kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rekomendasi penting yang kedua ditunjukkan oleh Allah dalam kata kutiba. Kutiba itu artinya diwajibkan.
Ada perbedaan kenapa tidak menggunakan kata wujibah tetapi menggunakan kata kutiba. Ketika Allah menggunakan kata kutiba, itu artinya bahwa kewajiban itu adalah kewajiban yang SOP-nya, yang syaratnya, rukunnya dan sebagainya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau menggunakan kata kutiba, berarti manusia tidak punya pilihan kecuali ikut terhadap ketentuan Allah. Maka puasa bukan hanya persoalan kita menahan makan. Puasa bukan persoalan kita menahan minum. Tetapi puasa adalah bicara tentang menghadirkan hati, menyemangati diri untuk senantiasa taat terhadap seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka rahasia kutiba adalah satu kewajiban yang SOP-nya, syaratnya, rukunnya dan hal-hal lain sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita. Mari puasa betul-betul kita jadikan sebagai momentum untuk hidup yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan semata-mata dengan satu motivasi, hidup ini sesungguhnya adalah berbicara tentang menghadirkan value, menghadirkan nilai, nilai ibadah. Maka ketika kita menjadikan hidup ini sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah dengan segala apa yang kita miliki, dengan segala kenikmatan yang kita miliki, maka manusia tidak punya mandat lain kecuali menjadikan seluruh piranti kenikmatan yang kita rasakan, anugerah yang kita dapatkan dari Allah, tidak lain sebagai jalan untuk serantiasa menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup mampu untuk taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki ilmu, bagaimana ilmu justru membuat kita semakin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki pangkat, jabatan, wewenang dan kekuasaan, bukan ilmu dumeh yang dipakai, tetapi bagaimana jabatan, wewenang dan kekuasaan justru menjadi alat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kelebihan rizki, diberikan kelebihan materi, bukan malah takabur, tetapi justru bagaimana kita menjadikan materi yang kita punya, kelebihan rizki yang kita miliki, justru sebagai alat dan sarana untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika formula ini ada di dalam hidup kita, ketika kita dalam hidup memiliki motivasi menghadirkan value, nilai-nilai ibadah di dalam seluruh perjalanan dan seluruh episode kehidupan yang kita jalani, insyaallah maka hidup kita akan senantiasa menjadi hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka formula ini semua menghantarkan, jika dua hal minimal ini bisa kita lakukan, maka ayat ini kemudian ditutup dengan la'allakum tattaqun. Siapa tahu kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalimat ini kalimat spekulatif. Karena bersifat spekulatif, maka orang yang merampungkan puasa tidak secara otomatis dia menjadi orang yang bertakwa, karena menggunakan la'alla. Kalau dalam bahasa Jawa, la'alla diterjemahkan bok menowo-menowo. Maka ini sifatnya spekulatif. Kita bisa menjadi orang yang masuk dalam kategori bertakwa. Minan mutakin bisa.
ketika kita mampu menempa. Makanya kenapa kata tattaqun itu menggunakan fi'il mudhari, menggunakan simple present, artinya bahwa ketakwaan itu harus ditempa dan harus ditempuh. Ketakwaan dan sertifikat ketakwaan tidak diterima secara instan. Tidak lalu kemudian kita merampungkan puasa di bulan Ramadan ketika hari-hari Ramadan telah paripurna, lalu kemudian kita secara otomatis menjadi orang yang bertakwa. Tidak. Di situ menggunakan kata kerja, tattaqun fi'il mudhari, memberikan satu faedah kepada kita bahwa untuk mendapatkan nilai tattaqun, untuk mendapatkan sertifikat minal muttaqin, maka ada satu upaya, ada satu proses di dalam hidup yang harus terus dijalani, sehingga bagaimana nilai-nilai di dalam puasa ini nanti tidak hanya berhenti di bulan Ramadan, tetapi kita menciptakan Ramadan-Ramadan berikutnya pasca Ramadan meninggalkan kita sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri khutbah pada siang hari ini, saya berwasiat kepada pribadi saya dan mengajak kepada segenap yang hadir. Mari kita jalankan minimal dua rekomendasi penting dari Ramadan ini. Kita hadirkan diri kita sebagai pribadi yang tulus, sebagai pribadi yang taat, sebagai pribadi yang mampu menghidupkan Ramadan dengan pesta ibadah, dan mampu mengistiqomahkan pesta ibadah dan nilai-nilai Ramadan ini pada bulan-bulan berikutnya, sehingga dengan harapan semoga hidup kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan lebih khusus lagi semoga Ramadan tahun ini dapat kita optimalkan untuk melakukan serangkaian ibadah, serangkaian kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kualitas taqarrub dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ja'alna Allah min alladziina yastami'uuna al-qawla wa yattabi'uuna ahsana. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وارضوا عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا محول الأحوال والحال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول
حول الأحوال والحال حول حال إندونيسيا إلى أحسن حال حول حال شعب إندونيسيا إلى أحسن حال اللهم اطف بنا في تيسير كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير ونسألك التيسير والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهجدنا وتخشعنا وتضرعنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.